Hai teman-teman, ini aku udah dulu balik lagi. Aku bersama kalian dengan aku Zahari Bilhak. Jadi aku baru aja selesai dari minimarket untuk beli bahan makanan. Ini kali ini aku banyak belinya sayur dan satu apa namanya daging untuk digoreng. Ini kita udah di asrama. Mau ke kamarku, ini aku taruh dulu. Ayo yuk, gelap. Buka. Ini nanti aku mau langsung masak. Nyalain lampu dulu. Nah, lampu dah. Ini nanti aku mau masak makan malam, bikin salad sama salad mayones sama kayaknya sup tom yam dan itu tadi daging yang tadi. Oke. Bentar ya, aku ganti baju dulu. Dan tara, aku udah ganti baju. Terus ini aku mau tinggal nyiap-nyiapin yang mau dibawa ke dapur. Tapi untuk bumbu-bumbu yang bisa aku siapin dari sini, dari kamar aku langsung tuang-tuang aja ke panci sama ke penggorengan. Nah, ini aku menunjukin ke teman-teman. Ini aku udah nyiapin panci, talenan, terus ini apa namanya? Pisau. Terus ini juga aku udah nyuci buat tempat salad. Ini aku udah taruh margarin buat nanti goreng dagingnya. Aku pakai 2 slice margarin. Terus ini itu bekas minyak karena aku mau bikin sop, jadi nggak apa-apa. Ini aku mau nambahin buat ingredient tom yum, bahan-bahan tom yum. Jadi karena aku pakai bumbu instan supaya tomnya lebih kerasa, bumbunya lebih mantap, ini aku tambahin ingredient sendiri. Aku tambahin garam juga. Kalau teman-teman punya penyedap, tambahin aja penyedap. Ini udah, jadi nanti pas ke dapur nggak usah bawa-bawa bahan-bahan yang harus ditambah-tambahin. Udah, ini nanti tinggal aku pindahin ke dapur. Yeay, asik. Ada orang di dapur, jadi aku ingin cerita juga sama kalian. Ini aku udah pindahin semua alat-alat sama bahan-bahannya. Tapi ini aku mau nyiapin buat sayur-sayuran untuk saladnya dulu, supaya nanti pas kita goreng daging bisa sambil bikin salad. Ini ada timun. Timun seperti biasa, daun apa atau sini ukrop latok, daun ukrop itu bahasa Inggrisnya. Terus ini ada sayur untuk salad, jadi hidroponik. Aku beli sawi juga, nggak ada 1 kilo kayaknya. Ini sawinya nggak tahu berapa gram. Terus aku nanti mau pakai dressingnya mayones. Ini aku beli perkubis-kubisan wortel matko. Kemudian ada tomat cherry. Ini kita susun. Kita kumpulin jadi satu di mangkok. Aku pakai salad untuk aku pakai tomat untuk saladnya. Aku pakai tomat cherry. Apa ya? 4 aja. 4. 1 wortel, tapi nanti aku enggak akan pakai semua kayaknya. Ini. Makanya harusnya kita bubuk air dulu, aku rebus air dulu. Aku udah taruh panci air rebus di kompor. Aku pakainya sawi putih supaya rasanya lebih manis, gak terlalu pahit.
Kalau di jagung enak lagi sih. Kalau teman-teman punya sayuran yang bervariasi, taruh aja sayuran macam-macam. Jadi lebih bagus warnanya dan vitaminnya lebih lengkap. Nah, cukup. Cuma aku masukin hidroponik. Hai-hai hidroponik. Aku pakai setengah ini. Karena ini ada dua. Satu alamak, kayaknya aku harus cuci baskom yang besar dulu supaya lebih gampang. Dah, ini nanti setengahnya aku simpan. Oh, matahari kayaknya. Ini untuk baskom yang besar aku udah dapat, jadi aku pindahin yang tadi sayuran udah aku pilihnya supaya nyucinya tuh lebih mudah dan nanti mangkoknya tinggal aku pakai buat yang udah aku potong. Aku cuci sayurannya dulu. Supaya makin enak. Nanti setelah bumbu tomatnya udah menyatu, baru aku mau taruh bihun. Terus ini untuk saladnya, untuk semua sayurnya tadi udah aku potong-potong, tinggal sisa wortel. Ini wortelnya mau aku taruh jadiin satu. Tinggal dibuka gini aja, terus ditaruh. Perlu dicuci gak ya? Pakai sedikit aja deh supaya ya gitu. Tutup lagi, tinggal kasih dressing. Dressingnya mayones. Ini mayonesnya mayones olive oil yang untuk salad kayak gini. Aku pakai asal aja sesuai keinginan. Udah. Ini ada sayur. Ayo. Terus ini aku mau mulai goreng daging. Aku mau ambil bumbu dulu buat dagingnya. Aku ini mau bikin teriyaki, daging teriyaki. Dan aku mau bikin teriyaki terus apa ya? Apa ya? Bumbu teriyaki. Oh, kecap asin. Kalian aku taruh ini.
sayur-sayuran kulkas. Bye. Tunggu aku ya, sayangnya. Kalau stay di sini, aku tunggu kamar dulu. Bumbunya, jadi bumbu-bumbu ini yang biasa aku pakai untuk bikin daging teriyaki. Ini apa sih namanya? Kalau apa? Ini kita buka dulu. Daging yang aku beli tadi kayak ini. Ini isinya 400 gram. Tinggal dibuka aja begini. Terus kita taruh. Maaf ya teman-teman, aku nggak bisa bawa kalian mondar-mandir ke sana ke sini. Aku cuma bisa kalian stay di situ karena aku susah pindah-pindahin kameranya. Dan ini aku mau masukin bumbu-bumbunya. Aku masukin bumbu-bumbunya itu sebelum dagingnya matang. Jadi pas di atas dagingnya mentah, aku balurin semua. Untuk takarannya, aku pakai apa sih namanya, kemiri. Ketumbarnya aku pakai 1 sendok. Pokoknya banyakin aja supaya kan di sini tuh ketumbarnya ada rasa-rasa segernya gitu, gurihnya. Untuk teriyaki sausnya aku pakai 3 sendok makan, dan untuk kecap aslinya aku pakai sesuai selera aja, enggak pakai takaran. Aku beresin dulu. Supaya aku selesai semua. Aku masih belum taruh bihunnya karena aku nggak mau bihunnya tuh lembek. Jadi kalau dagingnya udah setengah matang, aku baru taruh bihunnya. Ini seenggaknya tampilannya yang dari tadi udah aku masak. Ini dagingnya aja. Ini masak dagingnya yang tadi. Terus ini hot tomnya. Aku kecil ini. Aku kan pernah nggak habis, kan pernah dulu. Kalau dagingnya seperti ini, aku mau masukin apa tadi, bihunnya. Terus ini aku tunjukin ke kalian deh untuk saladnya. Ini salad yang tadi udah jadi, tinggal diaduk jadi satu. Terus ini aku masukin itu ya, aku masukin bihunnya. Ini udah aku angkat teman-teman, jadi udah nggak di atas kompor lagi dah. Tinggal diademin. Kalau daging nggak terlalu lama untuk daging baconnya kayak gitu. Ini aku lagi ngaduk saladnya. Kayaknya kurang deh mayonesnya. Dan terakhir tinggal digosok. Ya sudah. Nanti kita tambah di kamar aja. Jadi sekarang. Ini aku mau taruh satu-satu ke kamar. Jadi aku mau bawa salad sama daging itu. Ini kepilan dagingnya. Dadah, udah matang. Coba sih. Ya. Sekarang udah matang semua, tinggal aku angkat sup tom yumnya, terus kita makan. Jadi ini hasil masak kali ini aku bersama kalian, ada salad, ada daging, ada sup tom yum, terus nanti itu aku barangkali kurang mayonesnya. Jadi ya ini hasil masaknya. Mari makan teman-teman, semoga kalian gak ngiler ya. Jadi kalau kalian mau tinggal bikin sendiri aja, atau kalian bisa langsung kemana tuh yang ada di Indonesia kan banyak bacon-bacon kayak gini, langsung aja mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan teman-teman. Makasih ya udah temenin aku masak kali ini. Buat teman-teman yang lagi lapar, langsung aja lari ke meja makan, ambil nasi dan lain sebagainya.
Ini aku mau cobain saladnya dulu berhasil atau tidak. Semoga sih kayaknya berhasil ya. Berhasil. Oke, bye-bye.